Karena memang pada dulunya semangat-semangat sekali ketika wacana podcast itu muncul, berisi jadi luar biasa. Kemudian kami juga mengamati perkembangan Sempati TV. Setiap ada publikasi yang baru dilahirkan dengan cepat lagi. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan bakat muda sesuai dengan perkembangan zaman. Ayah kita, kita yang bagian emas muda. Dan kota Bukit Tinggi sekarang ini yaitu Bukit Tinggi hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sepat-sepati semua. Nah, ini kita di mana nih, Nay? Gimana ya? Gimana nih? Oke. Kayaknya kita ketemu lagi nih sama aku, Aya. Aku Nayla. Oke. Nay, kita lagi di mana nih? Di studio sepati. Enggak, di studio sepati hari ini nih. Benar banget, kita lagi ada di studio Lambang TV. TV, guys. Teman-teman, kenapa kita ada nih di studio Lambau TV? Karena beberapa bulan yang lalu, teman-teman kita dari Lambau TV mengunjungi SMA Negeri 4 Bukit Tinggi, yaitu di Sempati TV. Dan pastinya kita ini sekarang lagi ada di studio Lambau TV. Nah, guys, kalian lihat ibu cantik dari sebelah kita. Lihat. Lihat, oke, kita pertamanya kita mau minta kenalan dulu nggak sih sama ibu ini? Ya. Halo ibu. Halo. Halo, ibu perkenalkan sebelumnya nama aku Ayah. Nama aku Nayla. Oke, mungkin sebelumnya kami ingin minta kepada ibu nih profil ibu. Mungkin teman-teman sempat masih ada nih nggak tahu sama ibu gitu kan? Boleh, silakan ibu. Boleh. Berarti kita sehanya ke Sempati TV. Iya benar. Karena walaupun di studio Lambau, kita harus sapa juga nih Sempati TV-nya, viewersnya. Viewersnya kebetulan dari Sempati TV nih Bu, siapa tahu juga ada nih teman-teman dari Semansa gitu kan. Tapi untuk sekarang kita halonya ke Sempati TV dulu gitu. Oke, hai viewers Sempati TV, kenalkan. Biasa saya dipanggil Mam Angel, guru bidang studi bahasa Inggris. Dan kebetulan sekarang membantu kepala sekolah sebagai wakil bidang humas. Dan sekaligus menjadi koordinator bagian podcast. Okay. Kebetulan, Mamang, aku udah sebelumnya nih ya. Sebelum tadi kita nge-take video, aku sama Cinai udah ngobrol nih sama ibu Mam Angel. Mam Angel ini, aku udah dapat di profile Mam Angel. Mam Angel ini dari kecil udah lama di Padang, teman-teman. Dan baru 2009 baru ada di Bukit Tinggi. Dan langsung mendapat SK untuk bekerja di SMA Negeri 1 Bukit Tinggi. Mam, kayaknya nih Mam, karena aku ada di studio Lambau TV dan aku mengunjungi SMA Negeri 1, aku sama Cinai kepo nih sama sejarah Lambau TV ini ada gitu, Mem. Bisa gak sih, Mem, untuk menceritain sama kita, kayak gimana sih Lambau TV ini ada gitu, Mem? Gimana cara munculnya gitu? Bener banget. Iya. Jadi gini ya, sahabat Sempati TV, kemudian khusus Ayah dan Nayla. Jadi sebenarnya ketika zamannya muncul berjamurnya podcast, kami SMA 1 Bukit Tinggi sudah memikirkan nih, kira-kira kalau seandainya kita adakan juga nih ekskul dalam bentuk podcast, menarik atau tidak. Nah, kemudian wacana tersebut direspon nih sama guru-guru dan alumni salah satunya ya, yang mendukung ide untuk lahirnya podcast ini. Kemudian gayung bersambut setelah melalui proses dan segala macamnya, difasilitasi oleh kami dengan sarana seperti yang Ayah lihat hari ini. Nah, kemudian kita juga mensosialisasikan ke siswa untuk bagaimana supaya dengan podcast ini aktualisasi anak-anak semangatnya dalam public speaking, kemudian kompetensinya untuk menguasai kamera dan segala macam, bisa terlibat di podcast. Nah, makanya untuk launching podcast itu sendiri dalam bentuk stasiun Lembu TV itu baru diresmikan pada saat acara SLA pada tahun kemarin di bulan Juli 2022. Dan sampai hari ini mungkin sudah hampir 1 tahun. Wow, udah hampir 1 tahun nih, Nay. Berarti Lambau TV ini sudah ada dari 1 tahun yang lalu. Iya. Kalau boleh tahu nih, Mam,
gimana sih struktur dari dari Lambau TV? Oh, sorry guys, aku masih susah nih, aku masih susah ngebedain Lambau TV sama Sempati TV gitu. Soalnya sama kedua-duanya sama-sama keren gitu loh. Jadi aku kayak susah. Aku harus ngomong Lambau TV atau Sempati TV gitu kan. Aku pengen nanya nih, Mem, gimana sih asal mula kenapa nih kita tuh harus ada nih Lambau TV gitu kan? Dan aku pun dengar, sama Cina pun dengar, di SMA Negeri 1 ini Lambau TV ini dijadikan sebagai ekstrakurikuler. Mm-hmm. Gimana sih, Mem? Kenapa sih bisa ada itu ekskul dari Lambau TV gitu? Boleh dijelasin, Mem? Iya. Jadi kan kalau misalnya untuk podcast itu sendiri, biasanya itu kan bergerak dalam kegiatan siswa itu hanya bisa sifatnya indoor ya. Berarti kalau misalnya mewawancarai, kalau ada tamu cukup diwawancara di sini. Nah, sehingga kami memikirkan, berarti kalau untuk kontennya sendiri masih terbatas di dalam ruangan aja. Tapi kalau seandainya dikembangkan dalam bentuk TV Lambau, semua konten kan bisa diwadahi. Jadi misalnya kalau ada siswa atau guru salah satunya ada konten YouTube terkait pembelajaran, mungkin bisa kami akomodir lewat Lambau TV. Jadi yang untuk saat ini mungkin Ayah sama Nella bisa kunjungi TV kami gitu ya. Mungkin untuk kontennya sendiri belum sebanyak yang Sempati TV gitu. Ya, jadi kami itu prinsipnya learning by doing. Jadi artinya belajar sambil bekerja sambil belajar. Jadi itu makanya kemarin ketika ada kunjungan ke SMA 4 untuk Sempati TV dan kami pun mengadopsi hal yang baik yang bisa kami kembangkan di sini. Nah, kami coba. Oke. Keren ya Lambau TV ya. Oh, Cine ada pertanyaan lain enggak untuk Mem? Mungkin Mem, Cine mau nanya nih. Ya. Kan tadi Mem bilang Lambau TV kan dijadikan ekstrakurikuler nih Mem. Di Sempati TV kan kalau mau masuk Sempati TV kan diseleksi dulu. Kalau di Lambau TV ada seleksinya enggak Mem? Atau bisa masuk kerja gitu Mem? Mungkin setiap kegiatan tentu kita harus seleksi ya. Kenapa? Karena kalau dengan totalitas dia masuk pada suatu kegiatan, tentu hasilnya pun maksimal. Jadi tentu kami melakukan open recruitment. Jadi tahapannya memang kami adakan seleksi, kemudian nanti sesuai dengan indikator kebutuhannya itu seperti apa. Misalnya kalau misalnya kita ingin ngambil host, berarti kriteria yang kita butuhkan itu seperti apa. Iya, nah alhamdulillah siswa-siswa anak-anak yang bergabung di Lambau TV itu pun memang backgroundnya dari bermacam-macam. Jadi ada yang misalnya untuk teknikal mungkin kami berdayakan anak-anak yang tergabung dalam ekskul sinematografi dengan shutter lens, salah satu ekskul videografi, fotografi. Kemudian yang terkait konten kreator, mungkin ada beberapa anak di bed yang terkait public speaking gitu. Mungkin tadi ada beberapa pembicaraan dengan pembinanya Sensei Hafiz ya. Nah, bisa saja mungkin tidak di ekskul lagi, mungkin kita naikkan menjadi suatu program bulan sekolah gitu. Benar. Kebetulan guys, di SMA Negeri 4 Bukit Tinggi program Sempati TV ini bukan dijadikan ekstrakurikuler, melainkan itu adalah program unggulan. Nah, aku juga dengar nih dari Mem, bagaimana awalnya Lambau TV ini ada dan berkembang sekarang ini. Aku mau tahu nih Mem, apa aja sih ide-ide konten yang baru ada muncul nih dari Lambau TV yang sebenarnya tuh mau dijalankan, tapi ada mungkin ada satu dua hal yang masih sekarang belum dipost nih Mem. Dan aku bisa jadi ide untuk aku juga di Sempati TV ya Naya. Benar. Gimana sih ide konten dari SMA 1 itu gimana sih, dari Lambau TV itu gimana sih? Pada awalnya kalau untuk konten sendiri itu kami awali dengan isinya video-video dulu. Kemudian sering berkembang, kami isi videonya dengan apa sih yang viral hari ini misalnya kan. Kemudian siswa ikutin zaman. Iya. Karena kan menurut akhirnya kan apa yang passion anak sekarang yang harus kita ikuti gitu ya. Tidak tahu dan update gitu. Nah, untuk hari ini mungkin lebih ke kayak experience kali ya. Nah, mungkin lebih arah ke sana. Apa sih kayak one day activity itu yang seru untuk diri. Oke. Okay. Wow, kita udah lama nih. Udah berapa lama nih, Nay? Berapa lama ya? Dan sebenarnya ya, sebenarnya Nay, ya, aku sangat terinspirasi nih sama perkembangan Lambau TV, Nay. Karena kenapa? Kenapa ya? Lambau TV ini lebih memfokuskan dengan
keaktivitas dari keaktivitas siswa apapun kreativitas siswa itu benar-benar dukung di situ naik. Dan aku sangat amazed dengan cerita dari Mem. Mungkin kita sampai di sini dulu nggak sih cerita sama Memnya? Atau kita bakal ketemu lagi di konten selanjutnya? Oke. Mungkin guys, jika aku Ayah dan aku Cinai. Jika kami ada salah kata pembawaannya, kami mohon maaf. Apabila kami boleh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.